Hai Andika, guys, di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah HP flagship yang harganya cukup terjangkau dan HP ini tahun lalu 2019 mendapatkan sertifikasi atau gelar flagship killer versi 2.0 mengalahkan OnePlus 7. Menarik HP apa ini di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Mungkin buat kalian yang udah ngikutin DKID beberapa minggu ini sudah tahu ini HP apa, dan dari thumbnail juga mungkin udah saya kasih di situ. Ini adalah Redmi K20 Pro yang awalnya saya beli karena ketika saya nge-review Huawei Nova 5T, saya ada bilang kalau Huawei Nova 5T adalah HP terbaik di harga 4 jutaan. Lah kok ada netizen komen, ya harga segitu mending Redmi K20 Pro lah. Nah karena saya penasaran, emang ada ya HP yang 4 jutaan terbaik melebihi Huawei Nova 5T? Akhirnya saya beli Redmi K20 Pro ini, harga beli saya 4,7 juta dan menurut saya rezeki aja sih, saya dapat harga baru. Karena ketika saya research lebih dalam, ternyata K20 Pro ini bukanlah barang resmi atau barang yang masuk ke Indonesia secara resmi. Untuk harga barunya sekitar 5 sampai 5,5 juta, untuk harga bekasnya ya sekitar 4 sampai 5 juta. Jadi saya aja yang beruntung dapat harga bekas tapi HP-nya baru. Untuk link pembeliannya seperti biasa sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan untuk pendapat saya tetap HP terbaik di harga 4 jutaan adalah Huawei Nova 5T, bukan Redmi K20 Pro. Kenapa? Karena Huawei Nova 5T itu resmi, garansi resmi. Jadi menurut saya garansi resmi dan distributor itu memang beda ya. Pertama dari segi garansi, kita bisa garansi ke Huawei dan kita lebih merasa safe. Kalau distributor itu biasanya ada yang bilang bantu klaim garansi, gini-gini, intinya nggak aman lah. Kedua dari sistem peraturan Kemenperin yang baru, yaitu blokir IMEI yang masih ambigu juga. Katanya dibiarin dulu 3 bulan nanti sinyalnya hilang, ada yang bilang 2 tahun dulu nanti sinyalnya hilang. Dan kalau kita pakai Huawei Nova 5T, udah pasti selamanya blokir IMEI itu nggak akan menjadi kendala. Jadi buat netizen yang kemarin komen lebih baik K20 Pro, maaf saya nggak sependapat karena menurut saya masih mending Huawei Nova 5T karena dia garansi resmi dan HP baru. Tapi karena kita udah terlanjur beli K20 Pro yang sebenarnya warna awalnya adalah merah marun dan ada gradasi hitam gitu, tapi di tengah perjalanan review karena saya pengen nyobain MIUI 12 yang belum stable dan masih beta version Cina, intinya dia harus unlock bootloader kemudian install TWRP. Nah ketika proses install TWRP ini, K20 Pro saya ini stuck di fastboot karena saya lupa centang di software Mi Flash toolnya. Seharusnya kan yang saya centang itu adalah clean all, tapi yang saya centang malah clean all and lock. Jadi dia nge-clean, di-clean semuanya, di-wipe semuanya, kemudian bootloadernya di-lock lagi. Nah akhirnya dia harus di-unlock lagi, tapi karena sudah di-clean all dia nggak bisa masuk ke developer option. Dan solusinya adalah menggunakan EDL, mode EDL yang harus membuka back cover untuk pin out test pointnya. Dan saya pikir karena sudah membuka back cover, apa salahnya kalau misalkan saya transparansikan. Jadi saya kletekin stiker warna merah dan juga maroon bawaannya Redmi K20 Pro. Sekarang jadi transparan seperti ini dengan tetap menggunakan back cover original dari K20 Pro yang sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Kemudian saya potong di area yang menutupin motor pop-up kameranya aja, biar antena dan juga NFC-nya masih tetap berfungsi. Kemudian saya pasang lagi dengan lem adhesif, akhirnya jadi seperti ini. Dan saya pribadi jadi lebih suka karena ada personal touch saya di sini. Kesannya lebih high tech banget dan back cover kaca bagian belakangnya ini juga solid banget. Karena stikernya ini ketika saya tarik-tarik kacanya nggak pecah. Tapi ya tetap hati-hati karena kata Om Botak, glass is glass and glass can break. Wah, sayang dong bang, nanti sertifikasi tahan airnya hilang. Enggak, untuk Redmi K20 Pro ini meskipun memiliki sertifikasi flagship killer 2.0, tapi dia tidak memiliki sertifikasi atau intinya dia tidak tahan air. Jadi masih aman. Oke, cukup untuk curhatnya. Sekarang langsung aja kita bahas K20 Pro ini dan kita awali dulu dengan spesifikasinya. Redmi K20 Pro di 2020 ini adalah HP dengan chipset Snapdragon 855 termurah dengan harga seperti yang saya bilang tadi, bekasnya 4-5 jutaan, barunya sekitar 5-5,5 jutaan untuk yang varian 6GB RAM dengan 64GB internal storage. Kemudian dengan konfigurasi ini di beberapa software benchmark juga masih mendapatkan skor yang tinggi. Disclaimer dulu, kalau misalkan benchmark yang akan kalian lihat ini bukanlah benchmark ketika saya sudah transparansikan dan sudah saya root. Jadi benar-benar default bawaan dari MIUI 11 belum saya apa-apakan, biar
skor benchmarknya itu benar-benar default. Untuk benchmark Antutu versi 8, Redmi K20 Pro mendapatkan skor 423.110. Dan kalau misalkan kita rankingkan versi Antutu, Redmi K20 Pro ada di peringkat nomor 22, di bawahnya Black Shark 2 Pro, dan di atasnya Samsung Galaxy S10 Plus. Kemudian buat kalian yang mungkin nggak percaya dengan Antutu, tenang, kita juga pakai Geekbench 5, dan di performa single core-nya Geekbench 5 mendapatkan skor 716, kemudian performa multi-core-nya 2617, dan untuk benchmark 3D Mark dengan Slingshot Extreme, di OpenGL-nya mendapatkan skor 5677, dan di driver Vulkan-nya mendapatkan skor 4898. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game Fortnite dengan settingannya epic atau rata kanan, tapi ya tetap dapatnya cuma 30fps karena memang di-lock di 30fps untuk Redmi K20 Pro ini. Dan di settingan epic ini lancar banget, gak ada kendala walaupun masih di-lock di 30fps. Lanjut ke game PUBG Mobile, di sini kita menggunakan settingan HDR dan juga Extreme, ini tanpa GFX Tool ya. Jadi benar-benar ini spesifikasi default dari Snapdragon 855 di K20 Pro. Pertama kita coba dulu untuk sensor Giro-nya, dan gak ada masalah, responsif banget thanks to Snapdragon 855-nya. Dan untuk average FPS-nya ini padahal settingan HDR plus Extreme ya, tapi untuk skor terendahnya itu di 57 fps, dan rata-ratanya itu ya 60 fps. Jarang banget kita menemukan yang di bawah 55 fps aja, jarang. Padahal ini saya sudah menggunakan mobil, jadi biar frame rate-nya itu lebih padat, tapi masih sangat enak dan sangat playable untuk dimainkan. Lanjut ke game Call of Duty Mobile, di sini malah nggak ada masalah, average FPS-nya juga sama dengan PUBG tadi, walaupun ini juga sudah menggunakan settingan mentok rata kanan, average-nya ada di 60-61 fps. Lanjut ke game favorit kalian, yaitu game Wibu, Honkai Impact 3, di sini kita menggunakan settingan yang rata kanan juga, ada di angka 5, yang bisa 60 fps. Pertama saya coba di mode capture, dan di mode capture ini sama sekali nggak ada lag, nggak ada masalah sama sekali. Untuk average FPS-nya ada di angka 50-61 fps. Jadi saya paksa lagi untuk masuk ke mode co-op. Dan di mode co-op ini juga masih sangat playable untuk dimainkan, dengan average FPS-nya juga sama 50-60 fps. Cuman ada drop FPS, dropnya itu nggak terlalu banyak, nggak sampai nge-lag gitu. Dropnya itu ada di bawah 40 fps, tapi masih sangat playable untuk dimainkan. Nah, setelah kita stress benchmark dan juga tes untuk beberapa game tadi, sekarang kita ukur untuk suhu temperatur max load permukaannya, ada di angka paling mentok itu 44,5 derajat celcius. Memang cukup panas, tapi sama sekali nggak mempengaruhi untuk FPS-nya. Masih sangat stabil untuk dimainkan, karena memang 855 ini prosesor kenceng, tapi resikonya ya panas dan baterainya cepat habis. Untuk spesifikasi layarnya juga udah flagship banget, dengan screen size 6,39 inch. Panelnya Super AMOLED dari Samsung dengan resolusi 2340x1080 atau Full HD Plus dengan 450 nits. Panel layar Super AMOLED dengan tingkat brightness 450 nits itu udah terang banget. Ditambah lagi dengan fitur Always On Display, dan nanti Juni 2020 akan ada versi MIUI 12 dengan Super Wallpaper yang terintegrasi dengan sangat keren dengan Always On Display dan juga fitur Perfect Mode 2.0 dari MIUI 12. Dan memang menurut saya fitur atau sektor yang paling saya suka di Redmi K20 Pro ini adalah layarnya. Jadi layarnya ini nggak pernah mati, always on display, dan menurut saya ini keren banget sih ya layarnya. Kalau dari segi desain nggak ada perbedaan dengan Redmi Note 8 Pro di bagian cover belakang. Cuman bedanya di bagian depan, K20 Pro ini layarnya full screen, nggak ada kamera depan punch hole, notch, atau semacamnya. Karena selfie kameranya pop-up, tersembunyi di port atas yang akan muncul kalau kita pakai selfie kamera dan kita pakai untuk Face ID. Dan ini adalah pertama kalinya saya menggunakan HP dengan pop-up selfie kamera, jadi saya agak-agak udik, agak-agak ketinggalan gitu ya. Dan saya suka banget sih, search kayak gini itu kayak satisfying thing, makanya untuk motor di bagian ini saya gunting biar dia terlihat ketika kameranya pop up. Ya seudik itulah saya. Kemudian dari segi feel, ketika dipegang dengan satu tangan, feelnya itu sama dengan Redmi Note 8 Pro. Jadi curve-nya nggak terlalu kerasa dan dia licin, makanya case-nya dibuat dengan finishing tekstur yang nggak licin, dan menurut saya memang harus pakai case karena licin banget. Dan saya juga udah beli case yang transparan, jadi biar kalau saya transparasikan, kemudian saya kasih case bawaannya yang hitam pekat itu kan nggak cocok. Jadi saya beli case yang transparan seperti ini, dan menurut saya ini lebih terlihat keren lagi. Kemudian untuk fitur-fiturnya, karena Redmi K20 Pro ini HP flagship killer, jadi ya fiturnya flagship, contohnya seperti Face ID, kemudian ada fingerprint display, NFC, proximity, gyro, kompas, lengkaplah sensornya. Tapi yang saya sayangkan di sini adalah in-display fingerprintnya. Karena ketika kita
fingerprint seperti ini itu cuman animasi dan bunyi, jadi nggak ada vibrasi atau getaran. Padahal kalau misalkan kita tahan di icon atau di aplikasi gitu, dia ada geternya. Menurut saya kalau dari segi animasi fingerprint udah bagus, tapi dari segi feel, biar ya kita kan nggak selalu ngelihat ya, kalau misalkan saya mau buka sensor fingerprint seperti ini tapi saya nggak lihat layarnya kan, nah saya nggak tahu kalau misalkan nggak ada getaran. Kalau animasinya sih menurut saya udah bagus, tapi kalau misalkan ditambah sensor getaran menurut saya akan lebih pro. Kemudian K20 Pro ini juga sudah memiliki fast charger 27 watt yang menurut saya nggak fast-fast amat. Kapasitas baterai dari K20 Pro ini cukup besar, 4000 mAh. Dan untuk mengisi baterai 4000 mAh dengan charger bawaan 27 watt-nya, saya cas kondisi 19%, jam 7.40, kemudian ke jam 8.50 itu terisi 93%. Jadi mungkin sekitar 1 jam 45 menit untuk kondisi 0 ke 100%. Kemudian untuk daya tahan baterainya menurut saya boros. Kemarin ada yang komen kalau ini adalah gara-gara MIUI 11-nya. Emang ini saya akuin boros ya. Satu game PUBG itu bisa menghabiskan 10 sampai 15% baterai. Tapi ketika saya sudah pakai MIUI 12 ini juga masih tetap boros. Apalagi kalau misalkan saya coba untuk foto, kemudian saya gunakan untuk video 4K, 1 jam itu bisa 100%, itu tinggal sisa 80%. Jadi 20% habis hanya dalam 1 jam. Kemudian meskipun Redmi K20 Pro ini menyandang flagship killer 2.0, tapi sayangnya speakernya ini masih mono yang ada di bawah, di atasnya diganti dengan audio jack. Dan untuk kameranya, tapi kameranya GG ini, bukan hanya chipsetnya aja Snapdragon 855, tapi kameranya ini juga GG. Dengan triple kamera, 48 megapiksel lensa wide, 8 megapiksel lensa telefoto, dan 13 megapiksel lensa ultra wide. Untuk selfie pop up kameranya memiliki resolusi yang cukup tinggi juga, 20 megapiksel. Oke, sekarang ini adalah pop up kamera dengan resolusi 20 megapikselnya dan ini saya gunakan untuk video resolusi Full HD dengan 30 fps. Jadi mentoknya 30 fps, gak bisa 60 fps. Dan kalian bisa, saya lagi sepedaan sama adik saya nih, jadi kalian bisa komen apakah dia stabil. Kalau di sini di layar yang tertera di K20 Pro ini masih cukup stabil, entah nanti ketika masuk di post editing apakah dia stabil. Dan sekarang kita coba untuk kamera belakangnya 4K 60 fps, dan kalian bisa lihat apakah dia stabil. Menurut saya sih cukup stabil, cuman kekurangannya kalau misalkan dibandingkan dengan Huawei Nova 5T kemarin ya. Kalau Huawei Nova ketika dia in record atau ketika ngerekam seperti ini, dia langsung bisa ganti lensanya, jadi bisa langsung kita ganti ke lensa tele atau lensa zoom. Cuman kalau K20 Pro ini nggak bisa. Dan ini tetap resolusi 4K tapi dengan 30 fps, karena kita pakai lensa ultra wide, dan lensa ultra wide nya ini nggak bisa pakai 60 fps. Jadi mentoknya 4K 30 fps. Kira-kira seperti ini. Wah, ini menurut saya cukup stabil sih ya, pakai lensa ultra wide-nya. Lensa normalnya tadi juga stabil, ini cukup stabil. Sebentar, saya coba agak air balapan. Wah, nah itu udah kena polisi tidur. Dan menurut saya masih cukup stabil sih ini 4K 30 fps ultra wide. Sekarang kita coba mode yang lain. Redmi K20 Pro ini juga punya fitur slow-mo 960fps dengan resolusi Full HD 1080p. Ini slow-mo banget. Kemudian Redmi K20 Pro ini juga punya mode yang namanya adalah vlog. Jadi kita tinggal shoot berapa detik, kemudian transisinya, template-nya, gradasi warnanya, itu sudah disediakan oleh Redmi K20 Pro. Jadi kalau misalkan kalian suka vlogging dan bingung bikin intro, kalian bisa pakai mode vlog yang ada di Redmi K20 Pro ini. Gak usah grading lagi, jadi tinggal pakai, tinggal shoot, tinggal pakai gitu. Dan ini adalah mode gambar low light, tidak menggunakan night mode. Gelapnya seperti ini, dan kalau misalkan pakai night mode, itu kira-kira di optimalisasi terangnya itu seperti ini. Dan ini adalah gambar dengan resolusi 48 megapiksel, untuk ukuran filenya itu 33 MB. Kemudian ini adalah lensa ultra wide-nya yang benar-benar kayak panorama. Dan ini adalah hasil lensa wide-nya yang warnanya khusus Redmi K20 Pro ini menurut saya konsisten. Untuk lensa telenya juga lumayan konsisten. Dan ini adalah hasil dari kamera bokehnya yang menurut saya cukup oke, tidak terlalu terlihat masking. Dan ini adalah hasil untuk pop-up selfie kameranya yang beauty-nya saya off-kan, kira-kira hasilnya itu seperti ini.
Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Redmi K20 Pro kali ini. Dan kesimpulannya, untuk menjawab komenan yang kemarin, lebih bagus K20 Pro, saya nggak sependapat. Karena menurut saya masih lebih bagus Huawei Nova 5T, karena alasannya ya resmi, baru, jadi saya merasa aman blokir IMEI, kemudian garansi spare part juga saya merasa lebih aman. Tapi kalau misalkan Redmi K20 Pro ini masuk ke Indonesia secara resmi dengan rentang harga mungkin selisih 500 ribu aja lebih mahal dari Huawei Nova 5T, menurut saya sih ya yang lebih baik ini, meskipun saya lebih suka EMUI-nya Nova 5T ketimbang MIUI 12-nya di K20 Pro. Tapi kalau misalkan harganya segitu dengan spesifikasi flagship-nya seperti Face ID, pop-up kamera, in-fingerprint display, kemudian Snapdragon 855, ya easy choice lah, pilih aja Redmi K20 Pro. Meskipun harganya 5 jutaan aja, menurut saya lebih baik Redmi K20 Pro. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikas Tabudi, and see you on the next video. Bye-bye.